Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Okey, bertemu lagi kita dalam channel Bright Time FA. Okey, biasa belum ni saya jual BBS Amerika jenis small roll. Lepas tu saya dapat banyak permintaan. Member tanya, "Long, kenapa tak keluarkan yang big roll?" Okey, ini saya buat keluar satu. Artemia Rusia. Sebab ni daripada Rusia. Kalau yang yang small roll dulu daripada Amerika, saya letak nama Artemia Amerika. Yang ni big roll. Untuk big roll ni, dia boleh guna dua cara. Sama macam small roll juga, korang boleh nak guna pump ni, tak nak guna pump, korang boleh nak guna pump. Okey, saya ajar cara untuk tak nak guna pump dulu. Okey, macam biasa, air tanpa klorin, kalau tak klorin pun boleh. Biasa saya guna air tanpa klorin ya. Sebab saya tepi ni, memang saya tak ada siap-siap untuk tukar air kat kedai saya. Okey, garam, ni garam masuk kan? Ni garam ni boleh makan kan? Kena lebihkan garam. Eh? Garam boleh makan? Macam keropok. Okey, satu sudu orang letak sini. Okey, air dah 1 liter je. 1 liter dengan 1.2 liter air. Okey. Baru ni korang kena kucar. Gau bagi dia larut bang. Kalau korang guna, kalau korang tempat dekat bantai air masin dah, korang boleh guna air pantai direct, tak perlu tambah garam. Okey, ini korang gau dulu. Kucar dulu. Bagi sebaki, bagi garam tu larut. Okey. Masihnya. Makan garam bang. Okey. Okey. Cepat dilarut dah tu. Dilarut. Kalau korang rasa air ni pun dia akan masihnya. Eh. Kalau boleh letak satu sudu, jangan letak banyak sangat. Okey. Korang rasa ni air ni masih bang. Air masih. Okey. Okey, lepas tu. Okey, ni siap dah. Ni nak test guna tanpa klorin. Okey. Tanpa klorin, tanpa pam. Okey, ni BBS ni. Okey. Ni tengok dalam. Sama je warna dia macam big small roll. Okey, cuma yang ni dia mari dengan dalam paket. Kalau small roll dia mari dengan dalam tank. Jadi kita ambil sikit. Letak je kan. Tak perlu guna lampu, tak perlu nak saletik, tak perlu. Eh? Okey, yang ni siap. Okey, kita nak test yang ni pula. Yang ni pula. Yang sebelah ni, yang small roll. Yang ni saya buat yang biru. Okey, cara dia pun sama juga. Okey, lebih depan sekejap. Okey, ni garam. Biasa garam kalau bekas betul ni, satu sudu makan. Satu sudu makan, bekas ni macam ni. Bekas ni lebih kurang dalam bekas air menira biasa. Korang nak beli set ni pun dalam Shopee saya pun ada. Korang boleh taik la caca. Okay, satu set ni ada dengan sekali artinya. Okay, saya tunjuk kan. Yang ni kita basuh dulu botol. Buat botol lama. Kita basuh. Okay. Kita buat tutup balik. Yang ni korang ambil lah air. Korang masuk air dalam 1 liter hingga 1.2 liter. Okey. Ni air. Okey, lebih-lebih kurang macam tu. Dekat-dekat nak penuh. Okey, lepas tu garam ni biasa kalau kau orang tak tahu nak suka, kau ambil sudu lah. Biasa saya ambil banyak ni. Lebih kurang satu genggam macam ni. Satu genggam, satu lebih kurang cubit ni. Sesuap nasi. Ha, sesuap nasi. Kau letak. Okey. Yang ni dia akan larut sendiri lah sebab bubble tu ada dalam. Dia selalu air selalu bergerak. Okey, lepas tu korang ambil artemia tadi. Artemia Rusia ni. Yang big tu. Okey, korang letak dalam. Satu lakar sudu ni. Biasa korang letak ni depend pada banyak mana anak ikan korang ada. Kalau satu satu spam biasa sudu kecil cukup dah. Okey. Untuk makanan ni pula, korang kena bagi pagi sekali, petang sekali. Itu paling minimum. Paling minimum. Kalau nak bagi ikan korang hidup banyak. Okey. Okay, kita tengok yang ni. Sekejap lagi saya akan tutup pang yang ni. Yang ni yang saya buat semalam. Yang ni pun yang saya dah buat semalam. Okey, yang ni BBS biru. Okey, kita tengok sini. Yang ni BBS biru. Korang tengok. Yang BBS biru korang tengok. Sama juga menetas. Macam small roll yang sebelum ni. Yang ni made in Rusia. Kalau yang small roll yang saya jual tu made in Amerika. Made in USA. Okey, sama juga. Tak perlu guna pump. Menetas juga. Banyak juga.
Cuma saiz dia besar sikit daripada semoro lah. Okey, yang ni kita guna tak guna pam. Yang ni kita guna pam. Okey. Mula-mula kau orang kena tutup lubang eh. Okey. Yang sebelah. Pastikan yang kau kalau kau orang buat ni pam lebih tinggi daripada botol Artemia. Jangan kau orang letak botol Artemia ni lebih tinggi daripada pam. Sebab bila kita stop Swiss, air akan masuk dalam pam, pam akan rosak. Okey. Yang tu benda yang kau orang perlu teliti kan. Okey. Okey, yang ni yang jenis Big Go. Sama juga, ada juga dalam. Menetas juga. Okey. Nampak? Menetas juga. Sama ada kau orang nak guna pam boleh, tak nak guna pam pun boleh. Okey. Untuk penapis dia pula. Penapis yang semoro ni ada banyak. Yang macam ni ada juga untuk semoro. Yang macam ni pun ada. Untuk semoro. Yang Big Go ni kebanyakan penapis macam ni lah, made in China ni. Dia ada dua ni. Macam mana kau nak tentukan yang atas yang bawah? Kau orang tengok lubang dia. Kalau yang kasar ni duduk atas, yang kecil ni, lubang kecil ni duduk bawah. Jadi merah duduk bawah, yang hitam duduk atas. Duduk macam ni lah. Nanti kau orang tuang je masuk dalam ni. Okey kan? Itu saja perkongsian yang saya tentang Artemia Big Go. Ada sebarang masalah, korang boleh tanya saya. Korang boleh join dalam group Telegram Beta MFA. Dalam tu kita ada pengkongsian ilmu, kita ada jualan ikan juga. Baik kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.